Hari Jumat yang penuh berkah ini, Wakil Wali Kota Jambi Maulana melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Al-Ikhlas Perumahan Aur Duri Blok C RT 16 Kelurahan Penyengat Rendah. Dalam hal ini, Maulana turut serta menjadi khotib sholat Jumat. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menjadi khotib sholat Jumat di Masjid Al-Ikhlas Perumahan Aur Duri Blok C RT 16 Kelurahan Penyengat Rendah. Kegiatan ini merupakan kegiatan mingguan setiap hari Jumat untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Dalam hal ini, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan bahwa pentingnya bagi para kaum muslim untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di akhir sholat Jumat, Wakil Wali Kota Jambi Maulana juga memberikan bantuan kepada para anak-anak dan orang tua yang membutuhkan. Wawako menyampaikan walaupun tidak seberapa, bantuan yang diberikan diharapkan dapat bermanfaat secara langsung bagi para penerima. Pesan-pesan di bulan Syawal adalah bagaimana kita meningkatkan terus semangat Ramadan yang merupakan syahrut tarbiyah untuk pembelajaran bagi kita. Dan sekarang saya mengunjungi daerah Jauh Quran, rumah tafiz Quran yang mendidik anak-anak untuk menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, dan mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan teras Diaul Quran ini bisa berkembang dan nanti kedepannya tentu membutuhkan support dari berbagai pihak dari pemerintah maupun pihak. Sandi, JEK TV, melaporkan.